Jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Seterusnya mari kita kenal mak wajib muttasil. Okey. Jom kita baca bersama. As-samaa'u. As-samaa'u. Ha-um. Ha. Ulaika. Seterusnya, faja'alahu utaan ahwa. Di sini, mak wajib muttasil. Faja'alahu utaan ahwa. Seterusnya, si'a bihim wa dhaqa bihim. Si'a bihim wa dhaqa bihim. Jadi itu contoh bagi mak wajib muttasil. Seterusnya kita tengok mak jaiz munfasil. Wa ma ursilu. Wa ma ursilu. Wa hullu asawira. Wa hullu asawir. Wa fi anfusikum. Wa fi anfusikum. Seterusnya contoh yang keempat. Walladhi akhrajal mar'a. والذي أخرج المرعى وما أدراك ما سجيل وما أدراك ما سجيل. Jadi itu contoh bagi mad jaiz munfasil. Jadi mari kita tengok apa yang membezakan mad wajib muttasil dengan mad jaiz munfasil. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Mad wajib muttasil. Huruf alif atau waw atau ya. Selepas dia ada huruf hamzah dalam satu kalimah. Ada huruf hamzah dalam satu kalimah. Dibaca dengan empat atau lima dalam kutas kita sebut. Dan yang kedua, mad jaiz munfasil. Huruf alif atau waw atau ya. Selepas dia huruf hamzah dalam dua kalimah. Hamzah di ujung, kalimah yang kedua ada huruf hamzah. Huruf alif, waw, ya. Selepas dia ada huruf hamzah dalam kalimah. Dibaca empat atau lima harakat juga. Okey, ini contoh untuk mak apa? Adik-adik, ingat lagi tak tadi? Baca. Ini contoh mak wajib muttasil. Dia hak. Ini huruf alif. Selepas dia huruf hamzah dalam satu kalimah. Dan ini dua kalimah. Wama satu perkataan. Ursilu satu perkataan. Jadi alif huruf mad dan selepas dia ada huruf hamzah dalam dua kalimah. Jadi kalimah yang lain
Ini satu kalimah jalan. Jadi kedua-duanya dibaca dengan empat atau lima. Ha, biasanya mad wajib muttasil dibaca dengan lima. Mad jaiz munfasil boleh kita pilih empat atau lima. Okey, sekadar itu sajalah bacaan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik seronok membaca Al-Quran. Jadi ingat pesan ustaz selalu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi.